Tepuk tangan dulu dong, studio dong. Tepuk tangan dong. Iya, iya, iya. Itu tadi Zulfa dengan Adventure of Lifetime. Halo, apa kabar semuanya nih? Baik, baik. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu dong dari vokalisnya. Oke. Sebagai vokalis, ya. Zulfa. Oh, jadi namanya Zulfa sendiri ya? Jadi, tapi Zulfa ini solois loh. Oh, gitu toh. Kalau kebanyakan kan, kebanyakan ngiranya band, oh, ngiranya solois. Tapi solois yang, apa ya, berkonsep konsep band. Oh, kita gitu. Cuma dayang-dayang. Oh, dayang-dayang doang. Kalau ada yang ganggu, maju. Tapi boleh dong, kalian dulu dong, kalau basisnya siapa namanya? Basisnya Ade. Ade. Di drummer ada saya Destra. Destra. Gitaris ada Botu. Botu. Kenzo. Kenzo. Tapi biasanya kalau Zulfa main diiringin sama mereka semua atau? Iya, siap Zulfa kali apa ya? Perform di mana-mana teman-teman ini yang selalu nemenin Zulfa. Oh. Setia ya, setia sama Zulfa. Zulfa sendiri dari kapan nih pengen apa menjadikan musik menjadi apa namanya ya, menjadi mata pencarian lah gitu. Iya, mata pencarian. Iya, mata pencarian, berat banget kata-katanya loh. Aduh. Enggak sih sebenarnya baru-baru aja, baru 2 tahunan ya. 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun tapi baru. 2 tahun baru ya. Iya sih 2 tahun baru sih. 2 tahun baru. Udah bisa kalo, jalan. Kalau dulu sebenarnya cita-citanya atau keinginan Zulfa itu jadi apa sih? Atau langsung pengen dari awal pengen jadi penyanyi kah atau gimana? Atlet dia. Oh, atlet. Agak berotot potosnya. Dari dulu pengen sebenarnya jadi apa dari kecil? Ya, dulu sih sebenarnya sempat ngeband juga, tapi lama-kelamaan ya bandnya bubar. Oh. Sama seperti dia tuh. Oh, jadi semua ini berasal dari pecahan band ya? Semua yang terpecah gitu. Ya. Oh, beneran gitu? Gak apa-apa lah, yang penting di sini jangan terpecah lagi ya. Jadi sempat ngeband, bubar, akhirnya vakum berapa lama, akhirnya yaudah deh coba untuk bersolo karir. Oh. Jadi sampai ya sampai sekarang ini. Tapi konsepnya band. Konsepnya band. Terus Zulfa sendiri ketemu mereka-mereka ini gimana dulu ya? Ketemunya pas di jalan. Halo bro. Ah, iya, ah. Lagi ngopi. Iya. Gimana? Gila, ini dermawan banget kalau gitu. Baik ya sebenarnya. Minta-minta sambil nyanyi gitu ya. Dia ada maunya nih. Dia ada maunya nih kayak gini nih. Sebenarnya teman-teman nongkrong sih sebenarnya. Semuanya teman-teman nongkrong. Akhirnya, apa ya, mau berkarir jadi solois, cari pengiring gitu kan, cari. Gak usah yang jauh-jauh. Oh, yang jauh-jauh akhirnya. Lu mau gak bantuin gue? Gini. Oh mau-mau jadi pada mau semua. Hmm. Ya iyalah mau. Jadi terbentuknya Zulfa ini ya. Tapi kalau kalian sendiri kenapa mau diajak sama Zulfa? Waduh. Galem banget ya. Ini pertanyaan penting. Berarti aku keluar dulu ya. Kayaknya boleh dijawab satu-satu. Pertanyaan penting nih. Boleh dijawab satu-satu nih. Jadi bisa di... Coba gimana mau gabung sama Zulfa? Bagus, bagus. Bagus. Boleh diwakilkan mungkin ya, diwakilkan. Ya, siapa yang gak mau lah ya. Terus? Ya itulah. No, I mean. Seperti ada yang disembunyikan. Iya. Bubar semua. Oh iya, bubar semua. Jadi tapi, yaudah. Tapi sih kita udah kayak keluarga semua sih. Hmm. Udah apa ya? Udah kayak Rika. Ini juga ada maunya kok gini-gini. Iya. Kelihatan saya. Maaf loh mas. Iya kasihan. Maaf mas, ah gitu-gitu. Maaf itu dari tes seorang drummer mas. Oh, oh. Di belakang terus ya. Tapi dan tumannya bikin hati deg-degan. Ini gua suka deh. Tuh cakepnya. Sekali nyeletuk tuh cakep gitu. Iya benar-benar. Oke, biasanya mau nyanyi lagu apa? Mau cover lagi ya? Iya. Mau cover. Lagunya The Script dengan Break Even ya? Break Even. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Ini lagi Zulfa. Break Even. Dengan Break Even. Cause I got that once he got freedom. Cause when the heart breaks, no it don't break even. Rest there with the sound of my road. See when a minute, minute's gone.
Saya tak masih got freedom. Cause when a heart breaks, no it don't break. No it don't break, no it don't break. Balik lagi di Ready Radio Show Cio, bersama gue Leo dan gue kesini dan kita masih temen sama Zulfa. Zulfa. Ye, yeah, mau tanya apaan Leo? Mau tanya dong. Zulfa itu sebenarnya genre lagunya genre gimana sih? Genrenya genrenya pop ya sebenarnya. Pop. Sukanya pop ya? Yeah, oke. Okay. Sekarang gue mau tanya ke ini nih masing-masing nih. Sebenarnya ya, ya, ya harus ditanya. Masih tanya masing-masing nih. Kalian sendiri punya enggak sih apa namanya? Kalian tuh bermusik itu idolanya siapa sih? Mungkin dari bass dulu lah ya, basis. Ada enggak idola dalam bermain bass dulunya? Gara-gara dia nih gue jadi suka main bass nih gitu. Kang Thomas. Hah? Siapa? Kang Thomas. Kang Thomas. Kang Thomas. Udah kita tahu gitu. Iya, tahu. Harus tahu gitu. Tahu ya. Jadi kita harus belajar ya. Thomas. Baru ya. Oke, okay, kalau dari drummer? Iya. Thomas and Jerry. Ini gue seneng gitu. Sekali nyeletuk nih bagus. Saya suka Bowie GBS. Aduh. Bowie GBS. Iya. Nanti kita buka lagi, kita harus belajar. Iya, Kang Thomas sama Bowie GBS ya. Kalau untuk penis? Kalau saya suka Pevita Pierce. Ah, iya, ah, ada. Ternyata. Aduh. Dia mandau juga. Pianis ke Pevita Pierce. Yes. Pevita, aku juga, Mas. Akhirnya kan siapa? Tahu-tahu, aku tahu. Kau tahu, itu jago banget pianisnya, Bah. Ini oke, makasih udah. Beneran-beneran. Keyboardisnya idolanya siapa dalam bermusik? David Foster. Kalau gitaris? Joe Satriani. Joe Satriani. Mang Joe. Tapi kok beda ya? Iya. Kalau Zulfa sendiri ada nggak dalam vokalis? Ya banyak sih, ada kayak banyak kayak Alter Bridge gitu vokalisnya. Wah, punya karakter yang sangat kuat. Hmm. Terus kayak The Script. Gitu. John Legend. Banyak banget sih yang mengidolakan. Oke, okay, oke. Okay. John Legend. John Legend. Oke, okay, tanya soal apa lagi nih? Kalau membuat lagu gitu ada inspirasi enggak sih? Iya. Tapi sebelumnya Zulfa sendiri udah punya single kah atau album? Single masih. Single. Oh, yang judulnya? Kuatnya Cinta. Nah, Kuatnya Cinta itu bercerita tentang apa? Asik. Asik. Ini berat nih, Kuatnya Cinta nih. Iya, Kuatnya Cinta itu bercerita tentang apa ya? Seseorang yang mempunyai cinta tapi tidak bisa dihargai dengan harta dan tahta. Waduh. Tapi emang benar-benar tulus banget dari dalam hati. Aduh. Aduh. Dan itu susah banget sih. Mungkin kalau dengerin lagu ini nangis-nangis. Jadi sedih ya. Oke, nanti kita mau bahas-bahas soal single dulu, tapi kita mau main game dulu di Battle Fire Question. Oke, okay, jadi Battle Fire Question ini gimana? Coba jelasin. Oke, okay, di Battle Fire Question ini kita akan ngebacain pertanyaan, ada 7 pertanyaan, di mana kalian harus ngejawabnya. Dengan cepat. Cepat ya? Yeah. Cepat dan tepat. Iya, yeah, misalkan nih ya, iya. Yeah. Langsung jawab aja. Misalkan hitam atau putih? Hitam atau putih? Cepat. Oh, bagus. Bener juga loh. Cepat ya. Berarti kalau ngomong harus cepat, harus cepat. Bener. Iya, cepat. Ngomongnya harus bener sama dia. Maksudnya jawabnya secara cepat. Nah. Gitu. Secara cepat misalkan, dengan sesuai dengan pertanyaan misalkan, kita. Misalkan luar apa dalam? Luar. Nah, gitu. Langsung semuanya ngomong gitu ya. Panjang atau pendek gitu. Oke, okay, yang pertama. Kita coba dulu ya. Yeah. Oh, langsung aja. Langsung aja yang pertama. Oke, okay. Siapa yang paling melankolis? 3, 2, 1. Ada, gak gantung, Gege. Oh,
Waduh, bukan ini ya, iya, tapi enggak ada di sini Mas. Jadi nangis. Iya, dia yang nangis kru. Iya. Buat lagu nangis gitu ya. Dia aja enggak buat lagu nangis juga. Nah, itu. Mewek ya. Buah jatuh tuh nangis dia. Saking mellow ya. Saking mellownya ya. Oke, yang kedua. Siapa yang paling baperan? 3 2 1. Gagan. Gigi. Lagi kru. Ternyata ini semua vokalisnya ini apa? Band ini ternyata strong-strong ya. Strong lah. Iya, ada yang baper. Tapi enggak tahu kan kalau di kamar. Krunya ya, lebih baper ya. Yang ketiga. Siapa yang paling ngenes masalah cintanya? 3 2 1. Gigi. Enggak kan masalah cinta lu pasti dia sendiri. Iya, salah nanya masalah. Kelihatan ya gitu ya. Salah. Waduh. Kita bahagia semua ya. Bahagia semua ya. Coba angkat tangan yang bernama Gigi. Angkat tangan. Coba bisa diambil gambaran mungkin daripada pemirsa penasaran. Penasaran sama yang ini. Nih yang keempat nih, siapa yang paling jorok? 3, 2, 1. Ini. Destra. Siapa nih? Aku, ini tangannya kotor kan? Wah. Paling jorok ya? Paling jorok. Joroknya dalam hal apa? Tato ya gitu ya? Iya, ini kotor. Mandi jadi dakiannya. Gue juga mau deh kalau gitu gak usah mandi gimana? Gimana? Gue gak usah mandi tapi jadi kayak gitu ya. Next. Oke. Tadi ngomongin mandi nih. Pilih gak mandi seminggu atau gak gosok gigi seminggu? 3, 2, 1. Gak mandi seminggu. Gak mandi seminggu daripada gak gosok gigi seminggu. Masih ada parfum. Iya. Kita kan gak mandi nih kayaknya. Mandi lah. Berarti kesini gak mandi. Cuman besain rambut doang ya. Oke. Yang keenam. Pilih buang angin pas rapat penting atau depan gebetan? 3, 2, 1. Gebetan. Be yourself kan? Be yourself. Weh. Harus terbuka dong. Ini gue drummer ini ternyata bagus ya. Be yourself. Be yourself ya. Keren. Yang terakhir. Pilih bau ketek atau bau mulut? 3, 2, 1. Atau. Mati lo. Kayak dua-dua nih, kayak dua-dua banget nih. Pilih bau ketek atau bau mulut? 3, 2, 1. Atau. Enggak, bau mulut. Bau mulut. Bisa diem. Oh iya ya? Iya. Bener. Tapi kalau diajak ngomong, udah sakit. Ini aja. Komunikasi lebih penting. Wah, jadi pilih mana? Kan bisa BBM, man. Bawa ketek. BBM bisa. BBM bisa. Ah, gimana? Ngapain BBM enggak seru? Oh, iya. Mending ketemu gitu ya. Oke, itu dia. Beta Fair Question, ada 7 pertanyaan. Enggak seru kan? Tapi mereka jawabnya cepat juga sih. Cepat dan tidak tepat. Habis siapa? Oh, langsung ya? Oh, langsung. Jadi kita mau bagi-bagi ini nih. Waduh, voucher makan di quiz buat winners. Kita sebelumnya mau baca dulu pemenang kuis minggu lalu. Siapa? Yang mana ini kak? Oh ini ada Sepani Poetry. Poetry. Bukan, weh. Yang mana? Mas, ini mas. Nih, oh, pemenangnya ya? Yang ini nih. Aduh, saya mabuk nih. Nih. Oh, pemenangnya, iya. Aduh. Mata ada 4 loh dia. Oke, pemenang pertama itu ada Marina Mechery. Mechery ya. Marina Mechery dengan at Marina Mechery. Terus ada Kairides, ada Lintang Nuriawan dengan jawabannya itu tuh dia bener kan pertanyaan minggu lalu tanggal berapa virtual artist minggunya lahir. Iya. Jawabannya lah B, 17 Februari 1991. Ya. Jadi nanti yang menang langsung di-mention sama. Selamat buat para pemenang. Ada Bruce TV. Udah dapat ini nih, voucher makan. Coba. Waduh, voucher makan. Ya. Mana sih? Nih. Waduh, tuh. 50.000. Lumayan ya. Satu orang. Ini berlima ini satu doang. Enggak. Nih, ini kuis buat minggu ini. Boleh dibaca ini. Dari sini. Siapa yang berkolaborasi? Oke. Siapa yang berkolaborasi bersama Goodbye Felicia di lagu Bimbang OST ADC2. ADC2. A. A. Gisya, B, Stefani Putri. Oke, itu deh ya. Dua doang. Caranya, kalau cara jawabnya, lu bisa follow Twitter at RadioNetsubiTV, mention ke RadioNetsubiTV, nama lengkap spasi jawaban, diakhiri dengan hashtag Quiz Radio Net Show. Pemenang akan di follow up melalui Twitter dan mendapatkan satu voucher spesial dari tim Radio Net Show. Voucher makan. Oke. Oke, itu deh tadi udah bagi-bagi voucher makan. Voucher, ya? Sekarang kita mau ini dong, mungkin
Zulfa. Buat Zulfa. Ya, kegiatan next-nya. Next-nya gimana? Ada apa nih? Ya, kegiatan selanjutnya sih masih ada apa ya? Nyiapin single 2 lagi. Kalau soal single sama ya, album, ada enggak rencana harus punya album tahun ini bulan apa gitu atau gimana? Ya, siap. Penyanyi sih pasti ada ya, pengen punya album. Tapi sambil berjalannya waktu aja. Oh, jadi let it flow aja gitu ya. Ya. Untuk fansnya Zulfa sendiri apa sih? Zulfanatics. Zulfanatics. Oke, buat Zulfanatics boleh kalau pengen tahu terupdate tentang Zulfa boleh di mana, Kak? Ya, di Twitter, Instagram atau? Follow Twitter-nya di @zulfaofficial. Zulfa_official dan Instagram juga @zulfa_official dan Facebook-nya Zulfa ID. Oke, okay, buat kalian Zulfanatic boleh tadi di follow up di Instagram, di Twitter juga. Di Twitter. Di YouTube tahu enggak di YouTube? Di YouTube, di YouTube. Di YouTube ada di Zulfa Official juga. Oke, okay. Itu dia. Nah, ini habis nih Zulfa mau nyanyiin dua lagu. Ya. Pertama ada apa? Single Zulfa Kuatnya Cinta. Kuatnya Cinta, terus kedua Pesawat Tempur. Tapi enggak ada ini ya, target mungkin single kedua kapan gitu, bocoran gitu buat Zulfanatics. Surprise. Surprise aja gitu ya. Ya makanya yang mau tahu tentang kesehatan Zulfa itu bisa di follow channel. Oke, thank you banget Zulfa. Thank you yeah, banget Zulfa. Sukses banget dan teman-teman juga. Oke. Kita pertama mau setting dulu buat apa aja nih? Buat kru yang bertugas hari ini dan buat YouTube Beaners yang sudah smart viewers yang sudah menyaksikan Rana CBTV dari awal sampai habis dan buat ini dia tanpa berlama-lama lagi langsung kita saksikan Zulfa dengan Kuatnya cinta dan Pesawat Tempur. Bye-bye. Bye-bye.
tiga.